Baik, saban tahun, kawasan peranginan Pantai Kijal dan penduduk di pesisir pantai terbabit berdepan masalah hakisan. Kali ini terjejas teruk adalah sekitar Kampung Tengah yang mana jalan sepanjang hampir 100 meter turut runtuh. Dakwa penduduk, kejadian baru-baru ini adalah yang terburuk sejak 3 tahun lalu dengan hakisan mengakibatkan kerosakan pada bangsa nelayan dan semakin menghampiri kediaman mereka. Meskipun bongkar batu diletakkan sebagai benteng penahanan sementara, namun ianya tidak mampu bertahan lama dan ada struktur batu mulai runtuh. Lebih membimbangkan penduduk, musim tekujuh belum berakhir dengan keadaan ombak besar. Naklah sebab barang-barang banyak. Barang-barang kerja banyak dalam. Tak. Tak pernah. Kalau boleh tak nak bagi rosak dalam ni lah. Barang-barang untuk buat kerja proses bilih benda. Ada lah sikit-sikit. Tak tahu memang gini lah, tapi tahun ni teruk lah sikit lah sini. Sebelum ni di kapal cek wang tu je dia macam ke benda hakisan teruk sikit. Yang ni paling teruk lah. Jadi musim hujan ni tak habis ni, kita bimbang tu aje lah. Bimbang agilah. Kalau musim bilih lagi nak kerja kena. Waktu masalah tempat jemur bilih pun tak ada. Kerana kisah. Tak boleh nak buat niaga lah. Nak jemur bilih kena. Tak ada tempat. Kita pun orang yang nak naik bilih tu pun tak ada. Tak boleh nak lalu sebab tinggi kan. Situasi semasa juga menyukarkan golongan nelayan memunggah hasil tangkapan ikan ke darat kerana tebing yang tinggi akibat hakisan. Sementara itu, Esko Infrastruktur, Utiliti dan Pembangunan Luar Bandar Terengganu, Hanafi Ahmad memaklumkan kerja-kerja pengawalan hakisan pantai di beberapa kawasan dalam proses awal penyediaan surat setuju terima kerja termasuk tender semula seliaan peringkat reka bentuk.